Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang dihormati al-fadhil tuan-tuan imam, pengerusi dan yang terkuasa surau al-ittihadiyah, muslimin dan muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mengambil peluang, iaitulah di saat kita berada di rumah Allah Azza wa Jalla ini, kita dapat menunaikan tanggungjawab yang besar, kewajipan kita kepada Allah, iaitulah salat fardu dan juga lebih-lebih lagi salatul jamaah. Dalam perbincangan ataupun tazkirah ringkas ini, suka saya membawa tuan-tuan dan puan-puan kepada satu perbincangan, iaitulah tentang beberapa perangkap syaitan untuk mengganggu gugat al-qalbu salim, di mana dalam kehidupan manusia ini tidak berguna kecuali Allah SWT sebut illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan hati yang sejahtera. Jadi hati yang sejahtera itu disebut oleh para ulama sejahtera daripada syirik, itu yang terbesar. Kemudian sejahtera daripada sifat-sifat yang tidak baik seperti sifat takabur, sifat riya, sifat sombong, menjatuhkan orang, dan apa-apa sifat yang dikira sifat mazmumah. Maka di dalam perjalanan kita, tariqus salikin, jalan orang menuju pada Allah Azza wa Jalla itu, dia tidak terlepas daripada beberapa ancaman ataupun godaan. Di antara godaan inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita beberapa doa. Di antara doanya, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan selalu baca doa ini, Allahumma, cuba ikut, Allahumma aati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Jadi kita minta Allah Ta'ala beri pada kita ati nafsi taqwaha, supaya Allah Ta'ala hiaskan jiwa kita ini, diri kita ini dengan sifat taqwa, iaitulah takut pada Allah Azza wa Jalla. Wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwa kita ini, anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik orang yang membersihkan jiwa. Jadi kalau kita kata kita jiwa bersih, kita kata, kita belum tahu lagi nilaian dia di sisi Allah Azza wa Jalla yang menilai hati manusia benar ataupun tidak. Tetapi sebagai manusia kita kena berusaha, berusaha sedaya upaya yang kita ada, seboleh mungkin yang kita mampu, iaitulah bagaimana nak tazkiyatun nafsi, nak membersihkan jiwa kita. Maka para ulama dalam perjalanan ini kita akan bertemu dengan beberapa perkara. Di antara perkara sebagaimana kata di Al-Hasan ibn Saleh, seorang ulama, dia kata syaitan buka kepada kita 99 pintu kebaikan. Yang dia naknya satu je pintu kejahatan. Maknanya dia beri kita buat-buat baik, tapi di sana dia tunggu di tepi jalan, iaitulah penyakit-penyakit yang akan merusakkan 99 kebaikan yang kita buat. Di antara yang disebut oleh para ulama, iaitulah at-tashdidul muhlik ataupun tashaddud. Kadang-kadang kita ni bila kita rasa nak jadi orang baik, kita terlebih sangat. Saya tak ada dah, dunia-dunia ni tak nak semua dah, putuskan hubungan, kan? Nak pergi bertapa, duduk langgua dah kita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang tiga orang pemuda siasat,
apakah ibadat amalan yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah. Maka bila mereka dengar laporan maklumat daripada ummahatil mukminin, daripada isteri-isteri Nabi radhiyallahu anhunna, ada pemuda kata saya macam ni tak nak kahwin dah, nak ibadat terus, sebab kalau ada isteri mengganggu, itu pandangan dia. Yang seorang lain kata saya tak nak tidur malam, nak apa ni, solat terus. Seorang lagi kata saya tak nak makan dah, nak puasa terus. Kalau kita lihat secara zahir, elok tak tiga pandangan pemuda tu? Nampak semangat, bersungguh nak ibadat. Tetapi syariat Islam tidak mengajar kita sedemikian, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur tiga pemuda tadi. Nabi kata, "Ma balu aqwam, apa yang aku dengar ni? Ada yang tak nak kahwin, aku berkahwin dengan isteri." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ada yang tak nak tidur," Nabi kata, "aku bangun solat dan aku juga tidur." "Ada yang tak nak makan," Nabi kata, "aku berpuasa dan aku juga berbuka puasa." Maka sifat tasyadud, sifat keras sangat. Bila kita orang panggil jumpa jalan benar ni, kita yutan, macam kita yutan kereta pusing 180 darjah sampai ke belakang, tak tengok sana sekiri kanan, maka orang ni akhirnya akan kecewa dan akan kecundang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Inna hazad din matin." Agama ini kuat, teguh dia. "Walan yushaddad din ahadun illa ghalabahu." Siapa yang keras sangat dalam beragama, dia akan tewas. Mula-mula kita tengok dia semangat, tapi akhirnya orang ni akan tewas. Nabi kata, "Fasaddidu waqaribu." Maka hendaklah kamu betulkan channel perjalanan kamu dan teruskanlah perjalanan. Itu yang pertama. Jadi yang kita naknya macam mana? Yang kita nak, bila orang ni dah mendapat kesedaran, maka kesedaran itu tadarus, berperingkat. Peringkat awal yang saya nampak yang paling simple sekali, kita iltizam bermulazamah dengan solatul jamaah di masjid. Kemudian kita jumpa al-fadhil tua imam, "Imam, saya ni dah lama tinggal baca Quran." Tak usah mengakulah kita tak reti baca Quran, terlupa dah. Nah, maknanya kita orang Islam. Bagaimana keadaan kita sekalipun, kita dah terima Al-Quran itu mungkin daripada nenek kita, daripada guru kita, seawal umur 6 tahun lagi. Tapi disebabkan lara hidup, sibuk sana sini, akhirnya tertinggal kita. Kita kata saya terlupa banyak dah, insyaAllah kita nak mula balik. Kita mula dengan baca Quran secara peringkat. Kemudian pergilah belajar secara berperingkat apa ilmu yang patut kita mulakan, iaitulah ilmu mengenali Allah, ilmu mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu tentang akhlak. Itu yang selain daripada ini, ilmu tentang akhlak tidak boleh diabaikan. Kerana kemuncak daripada kita kenal Allah, kemuncak daripada kita mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala sebut, "Wa ma arsalnaka illa rahmatal alamin wa innaka la'ala khuluqin azim." Kita nak kenal Rasulullah untuk apa? Untuk kita nak ikut apa yang dibuat dari sudut akhlaknya, dari sudut ibadahnya, dari sudut akidahnya yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan kita memang sangat jauh. Kita jangan melompat, kita berjalan cara perlahan-lahan, insya-Allah kita sampai kepada destinasi mendapat keredaan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ada setengah orang ini diperangkap oleh syaitan dengan hanya membaca hadis-hadis tentang kebaikan Rahman, Rahimnya sifat Allah Azza wa Jalla yang bersifat kasih sayang pada hamba. Maka dia menggunakan hadis-hadis tentang pengampunan Allah Azza wa Jalla untuk dia tidak bertaubat. Ini dia panggil ar-raja al-qatil, mengharap tapi tidak berusaha. Kalau orang tanya dia, "Kenapa kamu tak solat?" Allah Ta'ala maha kaya, maha pengampun. "Kenapa kamu buat?" Allah Ta'ala maha. Jadi kita duk baca hadis Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang, maha pengasih, tapi kita tak ingat. Allah Ta'ala kata, "Inna azabi lasyadid," azab aku juga dahsyat bagi orang-orang yang derhaka, bagi orang yang engkar. Jadi dua ayat serentak, baca ayat tentang keampunan Allah, kita juga kena baca ayat tentang
kemurkaan Allah Azza wa Jalla kepada orang yang derhaka. Itu dia panggil al-khauf war-raja. Takut, mengharap. Kalau kita hanya takut saja, kita tak boleh bergerak. Eh, aku ni macam ni, macam ni. Maka kita akan jadi manusia yang kecewa. Manusia yang putus harap. Tapi kalau tinggi sangat darjat mengharap, maka pada ketika itu, kita tak buat ibadat. Tak apa dah. Okey dah ni. Nak banding orang lain, langsung tak solat. Sayanya ada juga 2-3 kali sehari. Rasa hebat dah dia tu dah. 2-3 kali sehari. Pergi masjid, tak lah. Kalau tidak pun seminggu sekali. Pergi juga. Nak banding orang lain yang tak pergi langsung. Itu dia panggil raja kesalahan menggunakan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang menyebut tentang rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Jadi para ulama mengatakan kita diibaratkan seperti burung yang tak boleh terbang satu sayap. Mana ada burung terbang satu sayap, dia akan jatuh. Jadi orang ni pun kalau melebihkan bak rajak saja, maka dia akan jadi murjiah. Satu kumpulan yang hanya tidak beribadat tapi berangan-angan untuk beribadat. Bercita-cita nak jadi orang baik, tapi tak nak jadi orang baik. Tak nak yutan juga, tak nak tinggal juga maksiat dan mungkar. Maka kita itu satu kesilapan. Yang ketiga, iaitulah kita lihat manusia mudah tersentuh perasaan. Mudah tersentuh perasaan dia bila kita dengar ceramah, ustaz ni cerita tentang mati, menangis kita. Kalau kita pergi waktu ada Qiyamul Lail Perdana, biasanya pihak surau ni akan bawa ustaz-ustaz yang doa-doa dia sangat menusuk kalbu, kan? Doa pula bahasa Melayu, menangis kita. Sampai dah mula pukul 4 pagi sampai pukul 5 menangis. Jadi lepas pukul 5, tamak dah majlis munajat, kita balik, ah, solat subuh kat rumah. Nah, ini satu kepincangan dia panggil lagu tu, kan? Dulu saya buat bandingan yang simple. Ada orang ni bila sampai di Madinah, kan dia berkursus haji, kelebihan solat di Masjid Nabawi. Di antara kelebihan yang disebut-sebut, iaitulah solat 40 waktu di Madinah. Oh, semangat kita. Demam pun pergi. Hari hujan pun pergi, panas pun pergi. Bila cukup 40, dia bagi tahu pada ustaz dia, ustaz, alhamdulillah, saya dah cukup 40 waktu. Zuhur tadi, adik asar ni kira solat di bilik. Ustaz dia pun tercengang, subhanallah. Orang kalau dah lulus 40 genap, bermakna yang 41 tu lagi semangat nak pergi, sebab kita dah lulus dia punya apa ni, latihan. Dia lulus, tak nak buat dah. Itu satu dia panggil in'ikas, bahasa Arab kata terbalik, orang kata. Jadi tujuan itu latihan, saya tak sebut tentang darjah hadis. Yang kita naknya ulama mengkaji tentang apa rahsia. Rahsia dianya kita nak supaya kita kuat. Jadi kata di para ulama, ada orang yang boleh menangis kerana sebab tertentu. Tengok, dengar orang ceramah, nangis. Bila imam-imam kita baca doa, zikir yang menyentuh kalbu, menangis. Tapi tangisan itu tidak merubah kehidupan. Berlaku ke tidak macam ni? Jadi kita rasa kita hebat dah tu. Sebab kita sudah baca dalam hadis Nabi SAW, 7 golongan orang yang boleh duduk di bawah bayangan aras. Tuan-tuan ingat tidak? Ingat lagi 7 golongan. Salah satu daripadanya, rajulun zakarallaha khalian fafadat aina. Seorang yang duduk sunyi, diam, tak ada orang dalam rumah dia senyap-senyap, dia boleh menangis kerana Allah Azza wa Jalla. Agak-agak kita, boleh ke tak boleh? Tangisan ramai-ramai dalam majlis-majlis rasmi begitu, dengan imam-imam yang bawa lagu yang sangat-sangat mendayu, memang orang mudah menangis. Eh, tak usah kata apa, cuba tanya muslimat tu. Dia tengok cerita drama apa menangis buat dia tu. Tak menangis muslimat? Oh, menangis. Suami, kebetulan dia tengah menangis, suami balik. Kenapa menangis? Tengok dalam TV. Walau hanya pelakon tu, kalau buka channel lain, eh, segar mega dia. Nah, duduk sini mati dah dalam bengkel. Dia tahu, tipu hangit 24 apa ni. 100% tipu, nangis juga. Tetapi yang kita naknya, yang Nabi kita nak tangisan duduk seorang-seorang mengenangi dosa yang lepas. Kita ni kalau duduk seorang-seorang mengenangi dosa yang silam, kita akan menangis. Tetapi tangisan itu tangisan yang menginsafkan kita, yang boleh menyedarkan kita tentang dosa-dosa yang lepas. Kata di seorang ulama tabi'in, nama dia Sufyan bin Uyainah. Tulis nama ni,
Sufyan bin Uyainah kata, al-buka'u min mafatihit taubah. Orang yang boleh menangis kerana mengenangi dosa, itulah kunci taubat. Tapi kalau kita ingat dosa, relax ya. Ah, itu zaman dulu. Ah, tak ada. Bahkan bangga pula. Saya lah sendiri secara peribadi, para jemaah sangat bimbang. Kalau ada kawan-kawan mari duduk dekat saya, biasanya musim haji lah. Musim haji ni dia orang memang bersedia nak jadi orang baik. Orang sanggup pergi haji muda-muda ni, orang dah bersedia nak jadi orang baik. Itu sangkaan baik sangka saya kepada semua jemaah haji. Dia mari duduk dekat, dia kata, "Ustaz, oh, ustaz tahu dak saya dulu." Saya kata, "Tak usah cerita. Kamu pergi dekat Kaabah, pergi gantung dekat Kaabah, cerita dengan Allah Azza wa Jalla, minta Allah ubahkan yang dulu-dulu. Tak usah cerita dengan orang." Eh, kita cerita dengan orang apa faedah? Ada faedah, tak ada faedah? Tak ada faedah. Ada faedah, orang kenal kita. Oh, dia ni boleh tahan juga dulu. Nasib baiklah awak mari haji. Kadang-kadang kita suka benda macam tu. Bila orang kata kita dulu hero, dulu hebat, dulu kepala something, saya tak nak sebutlah, sebut baju-baju kan dia orang marah pula sekarang ni. Tak? Baju merah ke baju kuning ke tak? Kita tak usah kata. Jadi, nampak hebat kita. Lah, kita kata kita dengan Allah Azza wa Jalla. Paling kalau kita nak luah perasaan, kita boleh kata saya dulu laralah sikitlah. Sebut gitu je lah. Jangan detailkan apa dosa kita. Yang boleh kita detailkan dosa kita, kita dengan Allah Azza wa Jalla. Bila kita sebut tentang dosa kita, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, hamba-Mu dulu jauh daripada-Mu. Hamba-Mu dulu ni macam-macam dosa yang kau lebih mengetahui daripada aku. Jadi kalau tidak ada pengampunan, engkau tidak terima taubat, siapa lagi nak terima?" Kita akan menangis pada ketika itu. Maka Nabi SAW kata, orang yang duduk seorang-seorang, dia boleh menangis, mengenangi dosa-dosa yang silam, maka Allah Ta'ala akan calonkan dia salah seorang daripada 7 golongan yang duduk di bawah bayangan arasy pada hari kiamat. Di saat orang panas matahari, matahari dekat dengan kepala, kita tengok super moon apa? 2-3 hari lepas. Sibuk habis, tak tahu gambar mari mana, orang edit pun pakat duk sebar juga. Cerita gambar atas rumah dia lah. Padahal rumah dia hujan pun malam tu, tak ada pun bulan ni dah. Tapi nak cerita juga sebab semangat nak tunjuk dia hebat. Jadi, kita jangan duk fikir matahari seperti ada hari ni. Matahari kata dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Tadnu syamsa yaumal qiyamah," matahari dekat dengan kepala pada hari kiamat. Yang boleh melindungi kita, salah satu daripadanya hadis 7 golongan tadi, terdapat banyak lagi lah. Dia kata, "Fi zilali arsyir rahman," duduk di bawah bayangan arasy pada hari kiamat. Salah satu daripadanya, orang yang menangis kerana takut pada Allah Ta'ala, orang yang bersedekah, Allah apa ni, orang yang sedekah itu duduk di bawah tahta zilli sadaqatih yaumal qiyamah, duduk di bawah bayangan sedekahnya pada hari kiamat. Jadi kalau tuan-tuan rasa kemah kita nak suruh besar, payung kita nak suruh tebal, sedekah banyak. Kalau sedekah sikit, boleh payung kecil. Nah, tapi itu pun lebih baik daripada tak berpayung. Maka kata Sufyan, "Al-buka'u min mafatihit taubah." Menangis itu termasuk di dalam kunci-kunci taubat. Jadi kalau kita boleh menangis kerana Allah Azza wa Jalla, kunci taubat. Tapi kalau kita menangis, lepas kita menangis, besok sama juga. Saham-saham kita yang tak patut syariah, duduk dalam bank riba, tak tukar. Skin-skin cepat kaya yang kita masuk selagi tak kena tipu, tak taubat. Kan? Isteri kita masih lagi tidak tutup aurat, masih lagi bebas sana sini, kita mengatakan, orang Arab kata, "Hazihi dumu' tamasih," ini air mata buaya. Buaya ni ada air mata ke dia? Ke memang dia mata dia berair? Kena pergi zoo ni macam ni. Nah, pergi tengok. Kita kadang-kadang pergi lawatan zoo, duk selfie gambar buaya, tak tengok mata dia. Memang menjadi satu kata-kata, dumuk tamasih, air mata buaya. Sebab buaya ni dia tak ada air mata, memang mata dia berair. Jadi bukan air mata. Kita pun kita bimbang, tangisan kita tadi, tangisan yang bukan betul-betul keinsafan daripada jiwa kita nak berubah kepada kebaikan, maka kita rasa kita hebat dah. Aku kalau ada majlis munajat gak, saya orang paling kuat menangis. Kuat. Tuan-tuan, kalau kita solat terawih di Masjid Haram malam 27, orang yang paling kuat sekali orang sebelah kita tu, saya tak sebutlah orang Arab negara mana dah. Kuat sungguh dia menangis. Sudah menangis, tengok plastik selipar kita pun hilang.
Kawan kata arak sebelah tak ni ambil tu. Sudah kita dah. Ustaz kata arak tak baik. Orang sebelah tak ni ambil. Jadi menangis dalam tangisan tapi selipar orang angkat juga. Ini kita kata satu kepincangan. Maka para jemaah sekalian, jadi tangisan yang kita menangis biarlah kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita menangis kerana menjadi suatu trend, satu budaya je, maka itu tidak memberi kesan yang baik kepada kita. Di sini menjadi suatu permainan syaitan. Dalam sebuah hadis, iaitulah yang diriwayat oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Pernah satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beri nasihat pada para sahabat sehingga gemetar hati kita. Zarafat minhal uyun, mata kita basah menangis kerana takut pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita juga perlu untuk nak mendidik jiwa kita ni, kita cuba dengar, kita tengok, kita berfikir, biarlah tangisan itu mari daripada hati bersambung dengan mata. Jangan hanya mata menangis tapi hati tidak insaf, maka itu dipanggil satu godaan yang digunakan oleh syaitan. Kita duk ingat kita baiklah tapi kita tidak berubah. Yang keempat, yang di antara pintu-pintu kebajikan yang dibuat oleh syaitan tetapi kita tidak perasan, iaitulah i'tiadul ibadah, melakukan ibadah itu sebagai satu acara rutin yang tidak ada ruh, yang tidak ada jas, tidak ada makna. Contoh hari ini kita lihat, apabila kita salat, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran objektif salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu menghalang orang yang bersalat daripada melakukan fahsyak, benda-benda yang keji, benda yang mungkar. Tapi hari ini bila kita tengok solat kita, menghalang tak halang solat? Tengah duduk solat, duduk mikir, lepas solat ni saya janji dengan pegawai mana-mana, nak bagi, tak bagi rasuah, bagi duit kopi ke dia. Nah, tengah solat boleh mikir macam tu. Tengah solat duduk fikir, lepas solat ni saya nak tulis dalam grup, nak tulis dalam Facebook, nak kata dengan orang. Maka solat kita kenapa tidak memberi ruh kepada kita? Sebab apa? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat bandingan, solat itu iaitulah seperti orang mandi depan tangga dia, depan rumah dia, dalam sungai 5 kali sehari. Maka para ulama mengatakan kita seronok solat, alhamdulillah, nak banding orang tak solat. Tetapi solat yang betul-betul memberi jiwa, memberi ruh kepada kita apabila kita memahami isi kandungan solat itu sendiri. Apa yang kita baca, apa yang kita lakukan dalam keadaan kita sujud pada Allah Azza wa Jalla, kita letak muka kita di tempat yang paling rendah, tempat orang pijak kaki, kita letak muka. Maknanya kemuncak, kita telah menundukkan anggota kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi para ulama yang bincang tentang ruh salat, adakah pada waktu itu hati kita bersolat? Di saat muka kita sujud kepada Allah, apakah hati kita sudah sujud? Ataupun hati kita sedang berfikir ke sana ke sini? Dalam sujud, duk mikir di luar salat. Maka kita buat salat, tapi apabila salat itu tidak mempunyai ruh, maka dia menjadi suatu acara yang dilakukan. Tapi tuan-tuan jangan kata, kalau macam ni tak payah salat lah. Tak, saya kata pahala dapat, gugur fardu, tetapi dia punya ruh yang kita nak tidak nampak. Sama lah orang pergi haji zaman kita hari ni. Bila pergi haji, dia tidak menjiwai amalan yang dibuat, kita tak akan rasa apa-apa. Kalau orang tanya, pergi mana ni? Pergi Mekah. Apa yang awak dapat? Dia duduk fikir apa yang ada. Apa ada Mekah? Jam besar ada. Ya, masuk dalam bangunan bawah jam besar tu, kedah-kedah semua antarabangsa, peringkat antarabangsa ada berlaku. Sebab itu je mata dia tengok. Dia bawa mata dia nak pergi tengok benda-benda yang melarakan daripada perhiasan dunia, maka itu dia balik-balik. Kata di ahli-ahli fikir, kata fa innal ina'a bima fihi yandah. Bekas akan mengeluarkan apa yang ada dalam dia. Maknanya kalau dalam bekas, dalam teko kita, dalam jak kita ada air zam-zam,
ada jus, ada air susu, maka itu yang kita akan keluar. Sama juga dengan jiwa manusia. Yang ada dalam jiwa kita, itu yang kita akan keluarkan. Tapi kalau orang pergi haji, dengan jiwa dia, dengan ruh dia, dengan jasadnya, dengan perasaan dia, dia bila orang balik, dia akan merasakan kemanisan bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemanisan ketika berada dekat dengan rumah Allah yang disebut dengan nama Kaabah, kita akan masa manis perjalanan kita jauh nak pergi melontar. Tapi itulah keindahan sahabat, sebab kita rasa kita telah berjuang untuk menunjukkan kepatuhan kita kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Bila kita bersedekah, sedekah, seronok kita sedekah. Orang-orang yang pemurah, dia sedekah. Tapi kita tidak menjiwai perasaan untuk bersama dengan orang fakir miskin. Bila kita mari bulan Ramadan, tujuan apa Allah SWT suruh kita? Puasa. Puasa itu supaya kita merasai keperitan orang-orang yang tidak ada makanan. Rasa perit ke tidak? Bila kita pergi bazar Ramadan tengah hari, orang yang duduk bakar ayam, ya Allah Tuhan, maha kaya dah. Tengok kuih-kuih yang sedap. Kuih bulan Ramadan ni bukan hanya kuih biasa tu kan. Dia punya menu keluar daripada muzium. Lepas Ramadan tak ada. Cuba pergi cari kuih yang ada bulan Ramadan. Lepas Ramadan tak ada orang buat pun. Terliur. Meniti air liur kita tengoklah. Jadi waktu tu kita menjiwai bagaimana orang yang memang tak ada duit nak beli. Dia boleh makan. Kalau bagi semua benda dia boleh makan. Tapi nak makan apa? Duit tak ada. Sehingga kalau kita tengok kawan-kawan, tak usahlah kata negara-negara jauh daripada kita. Ni sahabat-sahabat kita di Rohingya, tolonglah ambil maklum sahabat-sahabat kita yang ditindas di Rohingya, di Palestin. Hari ni sahabat-sahabat umat Islam di Syam yang telah diganyang oleh puak-puak apa ni Bashar dan sekutu-sekutu dia daripada Rusia sebagainya, kita nampak. Tapi bila kita tengok mereka dibunuh, kita tengok mereka kelaparan, kita tengok mereka dihina, bagaimana dhamir perasaan kita tentang mereka? Maka kalau kita hanya duk kutuk saja ya, tapi tidak ada tindakan yang ada, kita mengatakan maka itu tidak mendapat keadaan. Ada seorang ulama dikenali dengan nama Bishr Al-Hafi. Tok Buru, Tok Syekh, orang mari jumpa dia, kata, "Syekh, saya ada duit 2,000 dirham nak pergi haji." Jadi Syekhnya tanya, "Ahajajta? Adakah kamu pernah pergi haji dulu?" "Qala na'am." "Pergi dah haji." "Adakah kamu ada berhutang dengan orang?" Dia kata, "Ada juga." Dia kata, "Pergi bayar hutang dulu. Selesaikan hutang dulu. Tengok keluarga kita yang dekat-dekat, adakah mereka sedang mengharapkan bantuan-bantuan yang mereka perlukan, darurat. Bukan keperluan hajiat, keperluan daruriat. Dalam keperluan manusia ni ada banyak. Ada dia panggil daruriat, mana keperluan asas. Ada kadang-kadang orang ni suka bila kita tengok orang ni susah, "Oh tak apa, saya bawa awak pergi umrah." Umrah sekarang ni pula ada tambahan lagi bayaran, dekat 10,000 habis, kan? Kita tak pernah pergi tukar atap rumah kawan tu. Duduk tengah malam tidur sedar, air masuk waktu hujan. Mana lebih utama keperluan seorang ini, dia nak kepada asas kehidupan dia ataupun kita seronok duk bawa di sana sini? Itu dia panggil. Kadang-kadang kita suka, "Oh saya taja orang tu, taja orang ni." Tapi kalau kita, "Saya taja atap rumah orang miskin," orang tak nampak macam tak hebat. Dia punya syarikat dia biasa je tu. Tak. Tapi kalau boleh ambil gambar letak kat depan kita punya buletin tahunan, kan rasa hebat. Jadi kadang-kadang bila orang mari tanya Syekh, dia kata, dia pun jawab, "Tapi saya seronok pergi haji daripada duduk bayar orang ni." Kata di Syekh Bishr, "Muraduka antarkab wa taji." Mu ni suka pergi mari, nak suruh orang kata mu ni suka pergi haji, sedangkan keperluan yang betul-betul kamu tidak berfikir. Jadi ini dia panggil juga, kadang-kadang ada madakhil. Cuma dalam masalah ini saya rasa tidak adil kalau kita tidak bincang secara baik. Ada orang berguna fatwa, sebahagian ulama, tak baik kita pergi haji, kita pergi umrah kali yang kedua, yang ketiga, sebab ramai lagi orang miskin. Saya kata, kita tak boleh nak pukul rata. Ada orang yang Masya Allah, dia bantu orang miskin satu kampung, dia tak ishtihar pun, dan dia juga orang yang suka pergi haji, pergi umrah. Kita mengatakan apa ni, inilah kebajikan yang sepatutnya ada. Sebab orang yang menjiwai perasaan
duduk dekat Kaabah, dapat solat bersama di Masjidil Haram, berada di bumi bertuah pada hari Arafah, itu perasaan jiwa seorang manusia tidak akan lepas kecuali dia berada di sana. Jadi kita tak jangan kata, oh dia ni selalu pergi haji, selalu pergi umrah, orang tak tolong. Kita tanya, kita pergi cek semua ke dia punya kerja-kerja kebajikan yang dia buat. Ada orangnya beratus ribu setahun dia bantu orang miskin. Dan dia juga tak kurang berpuasa di Mekah, kadang-kadang pergi haji. Jadi kita kata dalam sudut insaf, tak boleh kita nak angkat borong, tuduh orang ni, oh dia ni pergi haji, keluarga tak lah. Kita tak tahu hal hakikat sebenar seorang manusia. Jadi para jemaah muslimin dan muslimat sekalian, kita kena letak ibadat itu satu ibadat. Tetapi ibadat biarlah menjadi ruh yang betul-betul kita jiwai, supaya kita tidak seronok je dapat beribadat. Saya ada kadang-kadang pergi, bila kita sampai awal di masjid, di surau, saya tengok ada sebahagian daripada pakcik-pakcik kita ni, mari awal dia ke masjid. Awal mari surau. Kalau maghrib pukul 5, pukul 7, dia pukul 6.30 sudah ada. Tapi dia tak masuk masjid. Dia duduk tunggu kat tangga. Tunggu kawan-kawan dia mari, nak berbuah-buah di situ. Kita kata ini juga satu perkara yang perlu kita muhasabah. Sayang. Sebab orang yang keluar daripada rumah dia, dia sudah berwuduk di rumah, keluar daripada rumah dia, pergi ke masjid. Dia masuk dalam masjid, dia solat tahiyatul masjid. Sebab waktu itu waktu bukan azan lagi. Solatnya masjid. Dia duduk dalam masjid berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ataupun dia baca Quran. Kalau dia boleh baca Quran, dia baca Quran. Ataupun dia baca buku-buku agama yang ada dalam masjid ni. Banyak buku-buku library ada, kan? Dia panggil menunggu solat, apa dia dapat? Intizarus salati salatun. Menunggu solat itu sudah dikira dah solat. Mana daripada kita keluar daripada rumah kita pukul 6.30. Berakhirnya salatul isya pada pukul 9 malam. Berapa jam ditulis pahala solat? 6.30, 7.30, 8.30, 2 jam setengah. Besar ke tak besar kedudukan? Ha. Tapi dia punya perangkap mari, oh tak salah, awak pergi masjid awal dah. Baik pada orang lain tak pergi masjid, kita pun seronok. Tak masuk masjid juga. Kalau masuk masjid, ujung sekali duduk contohnya. Tak mau juga ke depan, duduk di saf. Saf yang pertama. Ini dia panggil satu kerugian bagi kita. Saya tak nak banding yang orang tak mari. Kita nak banding orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah berada di masjid, tetapi mereka terhalang untuk mendapat sebanyak semaksima manfaat ketika berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kalau kita mari awal, masuk depan. Duduk depan pula di saf yang awal. Yang pertama, di kanan imam. Berapa banyak lagi darajat, berapa banyak lagi kelebihan, berapa banyak lagi apa ni yang kita dapat kelebihannya daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi kemudian yang kelima, kita jangan sekali-kali rasa kecil dengan dosa-dosa kecil. Sebab kata di para orang pepatah Arab kata, sesungguhnya api yang besar itu mari daripada api yang kecil asalnya. Jadi ada kalanya kita pandang lekeh, ya, tak apa, tak ada masalah, ini dosa kecil ya, semua orang buat. Kata di para ulama, al-muqaddimat, awal permulaan dosa itu dia akan pergi kepada yang lebih besar. Pergi kepada yang lebih besar. Mula-mula kita bercakap hal orang, kita rasa biasa ni, semua orang bercakap. Hari ni bila duduk dalam kumpulan, dalam grup-grup kita, kita kata macam kita lepas je, kita boleh cakap, nak kata hal orang, kita nak kutuk orang, kita nak buat apa-apa, semuanya seolah-olah malaikat sudah tidak lagi bertugas membiarkan kita nak buat apa yang kita nak buat. Maka ini satu benda yang besar. Tuan-tuan tengok dalam Islam ni, dia ada hukum saddu zara'i, menyekat benda yang awal yang akan pergi kepada natijah yang besar. Contohnya Allah Ta'ala haramkan tengok kepada bukan mahram. Hidup tengok orang tanpa keperluan. Sebab apa? Bila tengok, akhir sekali mari timbul minat. Bila timbul minat, dah mula berfikir dengan cara yang lain. Allah SWT, syariat Islam melarang daripada pergaulan bebas yang tidak terkawal. Sebab apa? Bila bebas bergaul, akhir sekali terjebak dengan perzinaan. Sama jugalah dengan apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sehingga kan, kita dengan orang bukan Islam, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah.
Mu orang Islam jangan sekali-kali pergi maki, kutuk Tuhan orang bukan Islam. Kalau kita kata kenapa? Huh? Kalau kita kutuk Tuhan dia, dia kutuk Tuhan kita. Di antara dosa yang besar, seorang itu maki mak ayah dia sendiri. Ada orang terkejut. Kaifa yasubbur rajulu abah? Bagaimana seorang itu pergi maki orang ayah dia sendiri? Bagaimana seorang anak pergi kutuk mak dia sendiri? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kamu kutuk ayah dia, dia akan kutuk ayah kita. Kalau kata bahasa anak tak reti bahasa, pokmu. Dia ya idrak. Mung anak jadi seolah-olah kita maki mak ayah kita sendiri. Demikianlah Allah SWT larang daripada kita bagi kutuk Tuhan orang bukan Islam, sebab kalau tak dia kata Tuhan kita juga. Itu dia panggil bab saddu zara'i, nak menyekat benda yang boleh bawa kepada benda yang besar. Maka dalam perkara ini Allah Subhanahu Wa Taala larang kepada kita banyak perkara yang boleh bawa kepada benda kemungkaran yang lebih besar. Yang saya contoh tadi iaitulah tentang dosa percakapan. Hari ini kita banyak bercakap, kan? Jadi bila banyak bercakap, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Muaz, Muaz kata, adakah kita diambil tindakan dengan percakapan kita? Rasulullah kata, hal yakubun nas ala wujuhihim, berapa ramai orang manusia ini dihumban ke dalam neraka di atas mukanya, hasaidu alsinatihim, dengan sebab percakapan. Jadi kita ni kalau suka sangat bercakap, mula-mula kita bercakap buah biasa. Kemudian bercakap masuk hak orang. Tak cukup hak orang, kita boleh membuat fitnah pada orang. Maka semua perkara-perkara yang seperti ini akan merusakkan keadaan kita dan meruntuhkan suasana kita. Jadi muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, berhati-hatilah kita. Ingatlah satu pesanan yang saya sebut, iaitulah ketika kita berada dalam kumpulan-kumpulan. Sama ada grup kita melalui grup internet, grup WhatsApp, grup apa saja yang kita duduk bergrup-grup hari ini. Ada grup surah, grup masjid, grup orang ni. Jangan sekali-kali gatal tangan kita duduk share benda-benda yang boleh menjatuhkan maruah orang. Sebab salah satu daripada perkara yang dibincang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbatul wada, Nabi kata inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha. Inna dima'akum, darah kamu tak boleh tumpah ke darah orang. Wa amwalakum, harta benda kamu. Wa a'radakum, dan kehormatan diri. Hari ini kalau kita tengok, ada tak ada lagi kehormatan diri orang? Seolah-olah macam tak ada. Berbeza pandangan, kita kutuk lalu. Yang sifuhu nasfa, mana orang panggil cantas, potong terus. Jadi kita kena ingat, dalam ayat surah Qaf ayat 18, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan yang keluar daripada mulut kita. Dihurai oleh ulama tafsir, tidak ada tulisan yang kita tulis dengan tangan kita. Saya tambah pula di zaman share ni, tidak ada share yang kita buat dalam grup kita. Sama ada berbentuk fitnah kepada orang, sama ada berbentuk mengutuk, memperli orang, ambil gambar-gambar yang telah diedit, kemudian disebarkan. Kita mengatakan semuanya di sana ada raqib, ada atid. Raqibun illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid yang menulis segala amalan kita. Maka berhati-hatilah tuan-tuan, kalaulah kita rasa banyaknya pahala yang kita miliki dan kita bersedia untuk beri kepada orang, buatlah. Kalau kita rasa pahala kita memang dah tak banyak, dosa kita sendiri pun tak tertanggung dah kita nak bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka berhentilah daripada kumpulan-kumpulan ini. Kalau tak mampu nasihat, tinggalkanlah mereka. Kita keluar daripada duduk dalam kumpulan yang mengutuk orang, kita nak nasihat tak mampu, kita nak larang tak kuat, baiklah kita tinggalkan supaya kita tidak terjebak bersyarikat bersama dengan orang-orang yang memperli, menghina orang lain, menjatuhkan maruah saudara kita sendiri. Muslimin dan juga muslimat, itulah di antara tiga perkara yang dapat kita bincangkan tentang madakhilus syaitan ataupun perangkap yang digunakan oleh syaitan untuk nak memerangkap orang-orang yang baik. Jadi kadang-kadang orang baik ni bila nak cakap hal orang, dia istighfar dulu, astaghfirullahalazim. Apa cik? Oh, berat dia tu. Istighfar dulu. Nampak warak tu tak? Astaghfirullahalazim.
Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Allah, saya tengok dia tu tadi begini-begini. Walahanya tengok-tengok orang lain pun. Jadi nak fitnah pada orang dengan istighfar. Kita istighfar ni dengan dosa kita, tuan-tuan. Jangan duk istighfar dengan dosa orang lain, sebab kita tidak tahu dosa yang orang buat dengan dosa yang kita buat itu, iaitulah itu hak kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan sedikit perbincangan ini ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.